Ya, pertemuan yang telah dijadwalkan dalam agenda kepresidenan ini berlangsung tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Pertemuan dengan tokoh nasional B.J. Habibie dan Tri Sutrisno membahas sejumlah permasalahan tanah air. Penguatan Pancasila, pluralisme, dan toleransi antar umat beragama menjadi topik perbincangan keduanya. Dari keterangan yang disampaikan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Presiden ketiga B.J. Habibie berpesan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan memprioritaskan pengembangan teknologi. Dari mengatakan kepada Pak Presiden bahwa Indonesia punya modal yang besar, punya modalitas besar untuk menjaga kehidupan yang toleran. Masyarakat Muslim Indonesia juga adalah Islam yang toleran. Jadi Pak Habibie meyakinkan kepada Pak Presiden bahwa kekuatan kita untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika itu sangat kuat. Jadi itu yang pertama.